Jelas, Darwin Nunes bakal pilih Liverpool daripada Manchester United. Persaingan Liverpool dan Manchester United dalam perburuan Darwin Nunes bisa jadi salah satu cerita menarik di bursa transfer musim panas ini. Selalu menarik ketika dua tim top ini terlibat. Nama Darwin Nunes termasuk yang paling sering disebut di bursa transfer musim panas ini. Striker muda Benfica itu mencuri perhatian karena dianggap punya potensi besar. Potensi Nunes mulai terlihat dalam 2 tahun terakhir. Dia baru 22 tahun dan dianggap sebagai salah satu striker muda potensial. Awalnya Liverpool terlebih dahulu tertarik merekrut Nunes. Jurgen Klopp sudah menyaksikan langsung aksi Nunes menghadapi timnya. Namun baru-baru ini Manchester United pun disebut tertarik. Spekulasi transfer Nunes ini juga mencuri perhatian analis Premier League, Stan Collymer. Menurutnya transfer Nunes seharusnya bukanlah keputusan sulit bagi Liverpool. Memang harga Nunes cukup mahal, tapi Collymer yakin bahwa Liverpool harus berusaha menuntaskan transfer ini untuk menunjukkan keseriusan mereka terhadap rival termasuk MU. Orang-orang merasa bahwa dia bakal memilih MU, tapi saya kira tidak demikian dan menurut saya ini adalah pembelian yang seharusnya dituntaskan Liverpool beberapa pekan lalu. Kata Collymer di Mirror. Dan jika pilihannya antara Liverpool dan Manchester United, menurut saya bukan pilihan sulit untuk memilih Liverpool. Klub yang satu menawarkan trofi meraih gelar, sedangkan di klub lainnya dia bakal jadi bulan-bulanan. Collymer tahu bahwa MU masih menarik dengan nama besarnya. Terlebih Setan Merah bakal memulai era baru bersama Erik Ten Hag musim depan. Memang transfer ke MU mungkin dapat menguntungkan Nunes, namun jika mempertimbangkan karirnya, Liverpool seharusnya lebih pasti. Katakanlah, dia memang memikirkan gabung MU, namun meski dibawa Erik Ten Hag, dia tidak ada jaminan bahwa mereka akan langsung main bagus. Sambung Collymer. Jelas tidak akan mudah dibawa tekanan dan dorongan besar dari fans terhadap para pemain dan Glazer. Tandasnya. Alisson jadi pemain Liverpool yang paling sering bermain. Setelah musim yang intens untuk klub dan negaranya, kiper Liverpool Alisson Becker sekarang dapat meletakkan sarung tangannya di satu sisi dan menikmati istirahat yang sangat dibutuhkan setelah jadwal Brazil berakhir pada awal pekan ini. Pemain nomor satu Liverpool sekali lagi menjadi batu loncatan bagi Jurgen Klopp musim ini. Sebuah tim besar yang membantu memandu tim The Reds menuju musim yang tak terlupakan. Dengan 4.710 menit atas namanya dalam 52 penampilan klubnya, Alisson mengumpulkan menit bermain terbanyak dari pemain Liverpool manapun pada musim 2021-22. 90 menit lebih banyak dari Virgil van Dijk yang impresif. Itu membuat pemain Brazil itu menjadi kekuatan yang konsisten dan sepanjang musim secara keseluruhan. Untuk klub dan negara, ia hanya berada di urutan kedua setelah Mohamed Salah untuk menit bermain terbanyak dengan 5.430 menit dibandingkan dengan 5.455 menit. 90 menit terakhir ditambah dalam kemenangan 1-0 Brazil melawan Takumi Minamino bersama Jepang pada awal pekan ini, di mana sang kiper meraih clean sheet saat Neymar mengkonversi penalti untuk kemenangan. Fabinho bergabung dalam tim, bermain dalam 5 menit tersisa laga untuk membuat menit musimnya untuk klub dan negara menjadi 4.250 dengan 3.693 menitnya untuk The Reds menjadi yang ke-9 dari skuad klub. Tetapi dengan pertandingan internasional Brazil yang akan segera berakhir setelah melakukan perjalanan ke Korea Selatan dan Jepang, baik Alisson dan Fabinho dapat menikmati liburan musim panas mereka. Kedua pemain ini sekarang akan memiliki setidaknya 4 minggu sebelum pramusim dimulai pada 4 Juli. Tetapi mereka dapat diberikan lebih banyak waktu jika diperlukan untuk dua roda penggerak utama di mesin tim klub. Liverpool diklaim akan segera mengamankan jasa dari Calvin Ramsey. Liverpool asuhan Jurgen Klopp memang tak nampak melihat mengalami kekurangan amunisi di sektor pertahanan, terutama pada sisi kirinya usai mereka mempunyai Andrew Robertson dan Kostas Tsimikas. Walau demikian, Klopp sepertinya masih berpikir untuk mencari pemain anyar guna digunakan dalam jangka panjang setelah Nico Williams yang berkemungkinan akan tinggal di Anfield.
Selepas mengakhiri masa peminjaman dengan Fulham, menjadikan mau datangkah wajah baru. Menurut laporan yang dilansir dari Daily Mail, Darat sudah menaruh minat dengan pemain muda berbakat milik Aberdeen. Calvin Ramsey usai menunjukkan performa impresif dalam sepanjang musim 2021-22. Terbilang menjadi musim terobosannya, Ramsey mampu memainkan 33 laga dan mencatatkan 1 gol serta 9 asis, sekaligus berhasil mendapatkan penghargaan individu sebagai pemain muda terbaik. Tak main-main, Liverpool diklaim akan bersedia mengeluarkan dana 4 juta pound sterling untuk mempermulus kedatangan Ramsey ke Merseyside pada jendela transfer musim panas 2022 ini. Apabila nantinya bek berpaspor Skotlandia akan berlabuh ke The Reds, dirinya sepertinya tak akan langsung mendapatkan jaminan untuk mendapatkan menit bermain reguler, mengingat akan kalah saing dengan Robertson. Sadio Mane cabut, Liverpool diyakini bakal pecahkan rekor transfer di musim panas. Mantan striker Chelsea Toni Cascarino merasa sangat yakin kalau Liverpool akan memecahkan rekor transfer pada musim panas ini jika Sadio Mane pada akhirnya hengkang. Mane merupakan salah satu pemain penting di lini serang Liverpool. Namun pemain asal Senegal tersebut sudah mengutarakannya niat untuk meninggalkan The Reds. Kontrak Mane bersama Liverpool masih tersisa 1 tahun lagi. Tapi pemain berusia 30 tahun tersebut ingin hengkang dari Anfield pada musim panas 2022 ini. Bayern Munchen diketahui sebagai peminat beratnya. Mereka sangat ingin mendatangkan Mane berhubung Robert Lewandowski juga ingin hengkang. Cascarino mengeklaim kehilangan Sadio Mane akan menjadi sebuah masalah besar bagi Liverpool. Meski begitu, dia sangat yakin The Reds bisa mengatasi hal tersebut. Itu biasa terjadi, klub-klub besar kehilangan pemain penting tetapi yang harus Anda lakukan adalah menggantikan mereka dan Liverpool telah memulai proses itu dengan mendatangkan Diogo Jota dan Luis Diaz. Kata Cascarino kepada TalkSport. Liverpool sudah dikaitkan dengan sejumlah pemain untuk jadi pengganti Sadio Mane. Cascarino mendukung The Reds untuk memecahkan rekor transfer musim panas untuk meningkatkan kekuatan skuadnya. Saya akan terkejut jika pada akhirnya bursa transfer ini Liverpool tidak memecahkan rekor transfer mereka, saya akan terkejut, tegasnya. Liverpool resmi perpanjang kontrak kiper muda Fabian Brozek. Liverpool telah mengkonfirmasi kontrak baru untuk penjaga gawang berusia 18 tahun Fabian Brozek, yang menjadi andalan tim U18 dan telah berlatih bersama tim utama. Brozek bergabung dengan The Reds pada tahun 2020 setelah beberapa periode percobaan dan telah memilih waktu untuk beradaptasi setelah pindah dari FC Wrocław di kampung halamannya di Polandia. Musim ini dia berperan sebagai cadangan bagi Harvey Davis di tim U18, membuat 8 penampilan di Liga Premier U18 serta 4 penampilan untuk U19 di UEFA Youth League. Dia tentu saja tampil mengesankan setelah para pelatih melihat perkembangannya bersama dengan orang-orang seperti Davis, Marcelo Pitaluga, dan Luke Hewitson. Dan dia dipanggil ke latihan tim utama di Kirkby pada bulan Oktober. Liverpool telah memperpanjang hubungan mereka dengan sang kiper dengan mengumumkan kontrak baru untuk pemain muda Polandia minggu ini. Brozek telah menandatangani perpanjangan kontrak profesional yang dia tanda tangani Juli lalu, dengan komitmennya kemungkinan akan menjadi salah satu dari banyak kontrak baru yang diberikan di jajaran akademi musim panas ini. Orang-orang seperti Max Waldman, Fidel Overke, dan Hervey Play telah mendatangani kontrak baru, sementara Oakley, Stefan Bečetić, Isaac Mabaya, dan Matheus di antara mereka yang kemungkinan akan mengikutinya. Gordon hampir pasti akan menyetujui kontrak lain karena baru saja menandatangani kontrak profesional pertamanya pada bulan Oktober, sementara Taylor Merton juga bisa mendapatkan penghargaan kontrak baru.